بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع من تواضع له ووضع من تكبر وتعزز وادعى العظمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ماحي الكفر والضلالة، وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبع منهاجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayah, sehingga kita bisa kembali berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'ah wa thalathuna ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-239 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Laisa tawadu'u alladhi idza tawadu'a ra'a annahu fawqa ma sana', walakin at-tawadhu' alladhi idza tawadha'a ra'a annahu duna ma sana'. Artinya, bukanlah tawadhu orang yang bila mana dia tawadhu, dia menganggap bahwa dia itu di atas dari yang dia lakukan. Tetapi tawadhu itu adalah orang yang bila dia tawadhu, dia menganggap bahwa dia di bawah daripada apa yang dia lakukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-239 ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai tawadhu, satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, satu sifat yang bila mana kita bersifat tawadhu, Allah akan tinggikan derajat kita baik di dunia apalagi di akhirat. Dan sebaliknya, bila mana kita tidak bersikap tawadhu, Allah akan merendahkan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Laisa tawadhu kaman jalasa fi wara'il majlis wa ra'a annahu yastahiqqul julus fi sadril majlis, walakin at-tawadhu man jalasa fi wasatil majlis wa ra'a annahu yastahiqqul julus fi wara'il majlis. Bukanlah tawadhu seperti orang yang duduk di belakang suatu majelis, namun dia beranggapan bahwa dia sebenarnya berhak duduk di depan majelis. Itu bukan tawadhu. Duduk katuju di belakang, tapi di hati ini ada, di hatinya ada, aku ini sebujurnya patut saja bang duduk juga di muka, cuma aku hendak di belakang aja. Nah, itu kada tawadhu.
karena dia masih beranggapan bahwa dirinya itu berhak duduk di muka. Tetapi tawadhu itu adalah orang yang duduk di tengah suatu majelis dan dia menganggap bahwa dia itu semestinya duduk di belakang majelis. Itu tawadhu. Nah, ini duduk di tengah umpamanya. Tapi hatinya itu beranggapan sebenarnya inya ini lebih layak di belakang, kada patut di sini duduknya. Nah, itulah orang yang tawadhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bukanlah tawadhu orang yang bila mana dia bersikap tawadhu, dia menganggap bahwa dia itu di atas daripada yang dia kerjakan. Tetapi tawadhu itu orang yang bila mana tawadhu, dia beranggapan bahwa dia itu di bawah daripada yang ia kerjakan. Contohnya ia seperti tadi. Nah, jadi orang yang duduk di belakang, orang yang duduk di tengah, belum tentu tawadhu. Belum tentu tawadhu. Orang yang duduk di muka, orang yang duduk di depan, bukan berarti orang itu takabur. Nah, tergantung bagaimana dia mengatur hatinya. Duduk di belakang, belakang duduk parak sandal. Nah, tapi di hatinya beranggapan aku ini patut sejak muka duduk. Cuma aku kepingin di belakang-belakang aja. Nah, ini orang takabur sebenarnya, bukan orang tawadhu. Orang yang tawadhu itu orang yang duduk di tengah majelis atau di depan majelis, tapi dia beranggapan bahwa dia ini patutnya duduk itu di belakang, di bawah. Nah, itulah orang yang tawadhu. Al-mutawadhi' huwa alladhi idza ukrim ra'a annahu la yastahiqqul ikram wa ra'a anna ghairahu awla bil ikram. Orang yang tawadhu itu orang yang bila dimuliakan, dia menganggap dalam hatinya tidak berhak dimuliakan, dan dia menganggap orang lain itu lebih berhak dimuliakan. Nah, itu bagian dari orang yang tawadhu. Bukan berarti inya kada mau dimuliakan, bukan berarti menolak dimuliakan. Dia mau dimuliakan orang untuk menyenangkan hati yang memuliakannya, tetapi dalam dirinya beranggapan sebenarnya inya ini kada berhak untuk dimuliakan. Banyak yang lain yang lebih berhak dimuliakan daripada dirinya. Nah, itu orang yang tawadhu. Inya mau dimuliakan karena menyenangkan hati yang memuliakannya. Menyenangkan hati yang memuliakannya, mau dimuliakan. Walaupun hatinya berkata, aku ini sepatutnya kada berhak dimuliakan, masih banyak yang lain yang berhak dimuliakan. Nah, itu adalah bagian daripada tawadhu. Itu misal datang ke rumah orang, nah, dibukakan orang sudah hambal di sini, sedang duduk nih, kan orang memuliakan kita nih. Mung kita duduki orang senang. Mung kita kada mau duduk di muara lawang, orang kada senang. Karena orang mengharap kita duduk di sana. Nah, duduk aja di situ. Mesti sahasta tilamnya kada baba, duduki aja. Tapi dalam hati tetap beranggapan sebenarnya aku ini kada patut dimuliakan. Banyak yang lain yang perlu dimuliakan. Nah, itu tawadhu. Itu adalah tawadhu. Idza ukrima ra'a anna la ikram wa ra'a anna ghairahu aula bil ikram. Al mutawadhi'u la yaghdabu idza utiba aw intukisa wa la yakrahu ay yuzamma aw yukzafa bil kaba'ir. Orang yang tawadhu itu dia tidak marah apabila dicela.
bila dicela, nya kada marah atau diremehkan orang, kada marah jua. Dan dia tidak benci bahwa dia dicela dan didakwa orang sebagai orang yang suka berbuat dosa besar. Nya pun kada marah. Padahal orang sombong lah, padahal orang itulah, padahal orang suka berbuat dosa besar lah, inya kada marah. Itu orang tawadhu, kada marah. Kenapa dia kada marah itu? Li'annahu yara nafsahu asharra min zalik, karena dia menganggap dirinya lebih jahat daripada yang demikian. Orang madahkan aku ini sombong, padahal aku ini 2-3 kali sombongnya pada yang dipadahkan orang itu. Aku padahkan orang cinta dunia masih inteng, padahal sangat cinta kepada dunia sebujurnya. Jadi kada mau marah. Artinya orang yang mengatakan itu lebih ringan daripada keadaan diriku yang sebenarnya ini. Annahu yara nafsahu asharra min zalik, karena dia menganggap bahwa dirinya itu lebih jahat daripada yang dikata-katai orang itu. Bila kita menganggap bersih, nah sedikit aja orang menyinggung, aku tersarik aja. Kita menganggap diri kita ini bersih, diri kita ini katapi berdosa, padahal orang kita nang kada bagus, lalu sarik saja kita. Coba kita anggap bahwa kita ini orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa, padahal orang apa, kita kada marah. Nah itu adalah bagian dari buahnya tawadhu. Wala yakrahu ayyuzamma au yuqzafa bil kabair, dan dia tidak benci dicela, dikatakan orang berbuat dosa besar. Kada benci, karena dia menganggap dirinya itu lebih jahat dari yang demikian perkataan orang itu. Al-mutawadhi' la yahrisu 'ala ayyakuna min indin nas qadrun wajah. Orang yang tawadhu itu dia tidak ingin atas bahwa adalah dari sisi manusia itu pangkat dan kedudukannya. Inya kada ingin bahwa orang itu menghormati dia. Nah, inya kada ingin bahwa orang itu memuliakan dia. Inya kada ingin itu. Kalau dimuliakan orang, bukan kada mau dimuliakan, tapi kada mengingini. Lain halnya orang yang mengingini. Kalau orang mengingini kemuliaan, kada dimuliakan, tersinggung. Tapi kalau orang kada menghendaki dimuliakan, nah amun dimuliakan orang kada jadi soal. Kada dimuliakan orang pun karena kada dikehendaki. Nah, orang yang tawadhu itu orang yang tidak menghendaki pemberian kehormatan kemuliaan daripada manusia ini. Li'annahu yara nafsah la yastahiqqu dzalik, karena dia menganggap dirinya itu kada berhak untuk dimuliakan tadi, untuk dihormati tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu bagian-bagian daripada faidahnya, keuntungannya tawadhu tadi. Al-mutawadhi' huwa alladhi yara anna an-nas makhdu'un bima yazunnuna fihi min as-salah wa at-taqwa. Walau la man'u syar'i idhara 'uyubi nafsihi la azharaha lin-nas min su'i batinihi wa taqsirihi fi haqqillahi ta'ala. Orang yang tawadhu itu orang yang menganggap bahwa manusia itu tertipu dengan sangkaan mereka tentang kesalihanku dan ketakwaanku. Orang tawadhu itu orang yang menganggap bahwa orang lain tertipu, melihat aku ini pina salih kelihatannya, pina takwa, tertipu mereka itu. Nah, orang yang tawadhu orang yang beranggapan bahwa manusia itu tertipu karena menyangka aku ini orang baik. Manusia tertipu karena menyangka aku ini orang yang takwa.
Jikalau tidak ada larangan agama membuka aib diriku, niscaya aku buka aibku ini untuk manusia. Daripada jahatnya hatiku dan taksirnya pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu perilaku-perilaku orang yang bersifat tawadu itu. Kalau ada orang menganggapnya takwa, menganggapnya salih dalam hatinya, nih orang tertipu benar aja. Tertipu. Nyakanya boleh membuka aibnya, kubuka aibku. Nah, supaya ini jangan tertipu lagi. Nah, jadi akhlak mutawadhi'in, orang-orang tawadu. Qala Abu Yunus bin Ubaidillah wa qad insarafa min Arafat lam asyukku birrahmah laula anni kuntu bihim. Ujar Abu Yunus begitu beliau pulang dari Arafat, padang Arafah. Begitu pulang dari padang Arafah berhaji ini, berhaji. Nah, pulang dari Arafah beliau berkata, aku tidak ragu-ragu bahwa orang-orang yang di padang Arafah semua dapat rahmat andai kata aku tidak ada di sana. Aku yakin orang yang di padang Arafah itu dapat rahmat Allah andai kata aku kada ada di sana. Nah, berhubung aku ada di situ, aku jadi ragu. Apakah Allah memberi rahmat kepada mereka karena aku berada di tengah-tengah mereka itu? Nah, ini contoh tawadhu'nya mereka, menganggap dirinya lebih hina daripada orang yang hina, lebih jahat daripada orang yang jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengakui, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, bahwasanya aku sesungguhnya termasuk orang yang zalim. Nabi ini, Nabi Yunus, beliau menganggap diri sidin itu orang yang zalim. Padahal sidin cuma satu kali berbuat hal yang tidak patut, yaitu meninggalkan kampung tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Beliau merasa bahwa beliau sudah masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Namun kita padahal orang zalim bisa sarik. Padahal hari-hari maksiat, hari-hari berbuat dosa, hari-hari sombong. Padahal orang zalim, habang muha. Nabi Yunus, seorang Nabiullah yang mana beliau ini adalah seorang yang terpelihara dari dosa, cuma berbuat hal yang tidak wajar, beliau menganggap diri sidin itu orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan Allah menyelamatkan Nabi Yunus ini berkat pengakuan sidin sebagai orang zalim itu. Allah suka kalau kita mengaku, ya Allah hamba ini orang zalim, ya Allah hamba ini orang fasik, Tuhan ketuju. Daripada mengaku, ya Allah hamba banyak berbuat taat kepada engkau, Tuhan kada ketuju kah itu. Tuhan kada ketuju. Mungkin kita merasa bahwa, ya Allah hamba banyak berzikir kepada engkau, hamba banyak bersedekah, Tuhan kada ketuju. Tuhan itu ketujuhnya bahwa kita merasa diri kita ini orang yang zalim, kita orang yang hina, kita orang yang banyak dosa. Itu yang disukai Allah daripada diri kita ini, pengakuan-pengakuan semacam itu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, lam yad'u biha muslimun rabbah fi syai'in qad illa stajabalah. Tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus itu oleh seseorang muslim melainkan Allah kabulkan doanya. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak berdoa seseorang dengan doa itu melainkan Allah kabulkan hajatnya.
Contohnya misal, nah kita sebelum berdoa baca dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca beberapa kali. Arti'i, pahami bujur-bujur la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, berdoa kepada Allah habis itu. Nah, boleh juga dijadikan tawassul. Allahumma inni as'aluka bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin an taqdiya hajati, umpamanya. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau dengan berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka tunaikanlah hajatku ini. Nah, tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus itu oleh seseorang muslim melainkan Allah perkenankan baginya. Nah, karena Allah menyukai kalau kita mengaku zalim, Allah suka. Karena kalau kita mengaku zalim, berarti kita ada harapan baik. Ada harapan mau bertobat. Ada harapan mau minta ampun. Nah, kalau kita merasa baik pada hulu, kada mau lagi bertobat. Padahal saling banyakkan salahnya, saling banyakkan dosanya. Cuma karena merasa bersih, lalu kada mau lagi tobat. Nah, bila kita merasa zalim, kita merasa orang yang fasik, orang yang banyak dosa, itu ada harapan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis lagi disebutkan, man da'a biha bi maradih 40 marrah pamata bi maradih dzalik utiya ajra syahid wa in bara'a bara'a wa qad ghufira lahu jami'u dzunubi. Orang yang sedang sakit garing membaca 40 kali la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya hamba ya Allah orang yang zalim, 40 kali. Jikalau dia mati, dia mati syahid. Jikalau sembuh, sembuh dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, itu semata-mata karena Allah cinta kita mengakui sebagai orang yang zalim. Pengakuan orang yang zalim itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada istilah hikmah bahwa orang yang berbuat dosa, nah orang berbuat dosa lalu timbul dalam dirinya, hinanya aku di mata Allah, jahatnya aku di mata Allah, itu lebih disukai Allah daripada orang yang berbuat taat tapi merasa dirinya takwa kepada Allah. Kita ini sembahyang, baca Quran, bersedekah, berzikir ribuan sehari, tapi merasa bahwa kita orang yang takwa kepada Allah. Allah benci. Allah lebih suka orang maksiat tapi merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa sifat tawadhu, sifat di mana kita kembali kepada asal diri kita memang rendah. Nah, sifat tawadhu itu adalah membuahkan perkara-perkara yang tersebut di atas tadi. Kada marah bila disinggung orang, kada marah bila dicaci orang, kada sakit hati bila padahkan orang jahat, kada sakit hati. Karena inya kembali kepada asal muasal dirinya yang hina itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini dipanggil oleh orang-orang di zaman sahabat itu dulunya dipanggil ya Muhammad. Besisi lawan Nabi. Besisi aja. Ya Muhammad. Nabi kada marah dan kada tersinggung. Padahal ini manusia paling tinggi kedudukan di sisi Allah. Dipanggil oleh para sahabat, sebagian sahabat, ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhirnya Allah yang menurunkan ayat
Ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum liba'. Hai orang beriman, janganlah kau jadikan memanggil rasul itu seperti memanggilnya kamu sebagian dengan sebagian. Panggillah dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, jangan ya Muhammad. Padahal Nabi sendiri kan mempermasalahkan beliau dipanggil dengan panggilan Muhammad. Tapi Allah yang menegur sahabat, Allah yang memberi pendidikan adab kepada sahabat agar lawan Nabi jangan bersisik. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Kalau nabinya kan ada masalah, dipanggil orang ya Muhammad, beliau kan ada jadi masalah. Kalau pas sakit hati, sahabat bersisi lawan aku, kan ada jadi soal. Nah ini menunjukkan bahwa beliau ini berhak digelar Sayyidul Mutawadhi'in, penghulu orang-orang yang tawadu. Siapa jua pun dari manusia yang tawadu, lebih tawadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang setinggi itu martabatnya di sisi Allah bisa bersifat tawadu tadi. Nah, jadi kita suatu hal yang wajib kita lakukan dalam setiap hari itu antara lain adalah kita tobat kepada Allah daripada takabur ini. Karena kita mau kada mau mesti mengakui bahwa kita ini ada sombong. Dan itu kalau kita kada minta ampun kan jadi ampuni Allah. Karena dosa besar. Nah, jadi hari-hari kita ada takabur, kadang-kadang lawan anak takabur, kadang-kadang lawan bini ada takabur, lawan orang lain ada takabur, kada terasa. Nah, itu yang mesti kita tobat kepada Allah setiap hari. Itu mesti kita minta ampun kepada Allah karena kita mengambil sifatnya, mengambil sifat Allah. Minta ampun kepada Allah daripada sifat takabur yang ada pada hari ini, yang ada pada malam ini. Esok kena itu pulang minta ampun kepada Allah daripada takabur ini. Supaya kita mati jangan ada membawa sedikit pun takabur di dalam hati kita. Nah, tujuannya itu. Kenapa kita mesti tobat setiap hari kepada Allah dari takabur ini? Supaya mati jangan membawa takabur. Karena pasti kalau kita takabur, kita akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah, selanjutnya hikmah yang 240. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بها يا الله بها ضاب حسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله يا حسن الخاتمة. يا الله بها الله بها ضاب حسن الخاتمة. فيا يهرجون منه شفاعة صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك.